Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poser, channelnya Bakul Tempe. Oke teman-teman, sekarang hari puasa yang ke-6 ya. Sebenarnya buat videonya hari ke-5 ya, tapi saya akan uploadnya hari ke-6 ya. Sekarang kita akan sebentar keluar dari tema tempe ya, karena mungkin blenger tempe terus ya. Kita coba akan unboxing mainan menarik nih, cocok buat anak-anak dan keponakan-keponakan kita ya, biar gak main HP terus. Lama-lama main apa HP bisa-bisa matanya mencolot atau meripatnya metu ya. Oke teman-teman, kita akan unboxing ya mainan imut-imut menarik cabi, cocok untuk kegiatan di luar dunia maya ya. Kita akan meng-unboxingnya dan kita akan uji cobanya ya. Simak videonya terus, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Gak pakai kardus, kelihatan kayak telur asin ya. Udah kayak gini aja kak. Wah, telur asin. Oke, ada 5 biji nih. Apa ini ya? Ini adalah kura-kura cabi. Ini buat mainan kita di air ya. Kita made in Cina seperti ini. Ntar kita akan semprot dulu ya. Oke teman-teman, kita akan semprot dulu nih satu persatu. Saya buat jaga-jaga aja ya. Pakai hand sanitizer. Sama tangan kita jangan lupa. Oke teman-teman, jadi ini kita beli di toko online ya. Melihat ada di beranda toko online, kita scroll dan baca-baca deskripsi, menarik. Dulu sempat harganya murah nih, sekitar 6.000-an. Mungkin karena laris dinaikkan, jadi sekarang jadi 8.000. Nah, jarak gak ada sebulan udah anu ini seperti ini kira-kira. Nah, ya kayak telur asin ya. Ini anjannya bolong gini ya. Ini kita puntir sininya. Nah, kita coba ini berenangnya di air ya. Nah, kayak kayak gitu kan, menarik di kalau kita taruh di air ya. Ya ini namanya kura-kura cabi ya. Anakan kura-kura ya. Ini saya punya ide ingin usaha mainan seperti ini, mungkin di kampung saat lebaran bikin kolam. Ntar mungkin anak-anak main di situ, kita sewakan mungkin 1.000, 2.000 sampai 5.000. Mungkin lebih menarik lagi free ikan ya. Seperti mancing-mancing di pasar malam gitu, cuma kita pakainya ini nih. Kura-kura cabi, mungkin satu biji ini bisa kita sewakan ke satu anak mungkin dengan harga 5.000. Kita gratiskan atau free ikan satu ya, biar tambah menarik ya. Kita perlu bak kolam atau pakai yang kotak, terserah kita
pikirkan sendiri ya, aplikasikan sendiri mau yang seperti apa. Ini saya sudah ngelobi adik saya mau apa enggak usaha kayak gini, kita yang modalin barangnya ya. Oke teman-teman, kita akan coba di air ya. Oke teman-teman, kita langsung aja eksekusi ya. Kita akan langsung dicoba di air. Ini mainan tanpa baterai ya, jadi tidak perlu gondakan di baterai. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kita puntir aja. Langsung aja eksekusi. Jalan lagi. Ayo, jalan lu tabrakan. Wih, berlari-lari. Oke, ini jadi mungkin bisa jadi solusi bermain tanpa HP ya, karena mungkin bisa sedikit mempengaruhi anak-anak Anda kalau terus-terusan main HP. Sekarang kita main di alam aja, natural ya, bukan di alam sih, mainan di luar lah ibaratnya, tanpa gadget. Oke, airnya bisa keluar dari sini. Jalan lagi. Ya, kita capek-capek sedikit ya. Namanya juga tanpa baterai ya. Ya, harus usaha keras nih untuk muntirnya nih. Oke, kayak gini kira-kira mungkin bisa menyenangkan ponakan-ponakan atau anak-anak Anda ya. Masa kecil kurang bahagia. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini videonya ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.